Kita berjumpa lagi. Kali ini kita akan membahas tentang keselamatan berkendara, yaitu tentang blind spot. Apa itu blind spot? Yaitu bidang pandang yang tidak terlihat oleh pengemudi saat pengemudi mengemudikan kendaraannya. Hal-hal yang memungkinkan terjadinya blind spot antara lain karena dimensi kendaraan yang terlalu besar sehingga kendaraan di belakang terhalang untuk terlihat. Kemudian yang kedua, masalah lingkungan. Bisa jadi saat kita berkendara penerangan tidak cukup. Kemudian yang ketiga, kondisi lalu lintas yang terlalu ramai sehingga kita juga bisa terhalang oleh kendaraan-kendaraan lain yang berada di kanan kiri kita. Yang keempat, masalah cuaca. Bisa jadi saat itu cuaca sangat mendung, hujan sangat deras, sehingga visibilitas pengemudi tidak begitu jelas. Dan yang terakhir, yang mungkin sering kita lihat di jalanan adalah pengemudi yang membawa muatan berlebih, bertumpuk. Itu juga bisa mengganggu visibilitas dia ketika mengendarai kendaraan dalam posisi sebagai pengemudi. Namun pada perkembangannya saat ini, berbagai jenis mobil telah dilengkapi dengan berbagai aksesoris untuk memudahkan dalam memonitor kondisi seputar mobil, sehingga blind spot bisa dikontrol atau terlihat menjadi lebih baik berdasarkan sensor. Misalnya sensor bunyi, ketika ada benda tidak terdeteksi di dekat mobil, maka sensor akan berbunyi. Atau mobil zaman sekarang sudah dilengkapi dengan round view monitor untuk melihat sekeliling mobil dengan visualisasi film di dashboard. Namun demikian, pemahaman terkait dengan blind spot masih perlu untuk dipelajari karena kondisi di lapangan tidak semudah seperti yang kita bayangkan. Sekarang, mari kita coba pelajari apa itu blind spot dan bagaimana kita mengatasinya. Baik, mari kita lihat kondisi di gambar. Yang terarsir merah itu adalah blind spot, yaitu area yang visibilitasnya bagi driver terhalang. Yang di atas itu terhalang karena adanya pilar A di kiri dan kanan. Kemudian area blind spot yang di bawah itu karena keterbatasan kemampuan spion untuk mengcover seluruh area, sehingga spion hanya mampu mengcover area yang berwarna hijau. Selanjutnya, yang terlihat di gambar adalah memperjelas bagaimana visibilitas dari driver karena keterbatasan kemampuan spion untuk mengcover seluruh area. Area yang terlihat abu-abu adalah area yang tidak mampu di-cover oleh spion. Sehingga jika ada sepeda motor atau mobil, maka itu akan tidak terlihat oleh driver. Jika motor atau mobil melakukan gerakan mendadak, bisa jadi driver akan terkaget dan potensi menimbulkan kecelakaan. Contoh berikutnya adalah bagaimana visibilitas dengan mengandalkan kaca spion. Posisi arsir merah adalah posisi terbaik bagi pengemudi untuk bisa melihat keadaan di sekelilingnya.
Jadi kalau mobil berada di posisi merah, maka mobil hijau akan mampu melihatnya. Demikian juga ketika kita sebagai pengendara di posisi biru, maka kita bisa menempatkan diri di arsir merah agar terlihat jelas oleh pengendara kendaraan yang berwarna hijau. Berikut adalah contoh blind spot yang lain. Area yang diberi garis kuning adalah area blind spot, di mana sang sopir tidak mampu melihat orang-orang yang berada di dalam garis kuning. Orang-orang yang di depan truk itu karena bodi mobil yang terlalu besar, maka orang tersebut tidak terlihat. Sementara yang di kiri dan kanan yang berada di dalam garis kuning itu karena keterbatasan kemampuan spion untuk mengcover seluruh area. Sementara yang di belakang itu memang karena bodi kendaraan yang terlalu besar. Untuk itu, ketika kita berhadapan dengan kendaraan yang sangat besar, carilah posisi di mana kita yakin terlihat oleh sopir truk. Baik, selanjutnya mari kita bahas tips untuk menghindari kecelakaan karena keterbatasan visibilitas. Yang pertama, atur posisi spion sebelum Anda berkendaraan dan Anda yakinkan spion telah memberikan visibilitas maksimum. Yang kedua, Anda bisa memberikan kaca tambahan pada spion untuk mengurangi blind spot. Lebih bagus lagi, Anda pasang kamera round view monitor. Kemudian yang ketiga adalah memberi tanda atau peringatan bahaya kepada pengemudi yang lain. Yang keempat, yakinkan Anda berada di luar blind spot, sehingga Anda yakin terlihat oleh pengemudi yang lain. Kemudian yang kelima, perhatikan kondisi jalan. Kemudian jangan menyalip dari sisi kiri. Dan yang terakhir, jangan lupa nyalakan lampu sein atau membunyikan klakson saat Anda akan menyalip kendaraan lain. Demikian pembahasan kita tentang blind spot. Mudah-mudahan bermanfaat. Dan jangan lupa, kritik dan saran bisa Anda tuliskan di kolom komentar. Salam sukses!